Halo teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membuat screen akun. Kita langsung duplikat dari sini, Ctrl D. Oke, kita ganti namanya account. Di sini kita ganti juga account. Oke, jangan lupa kita tengahkan di sini. Lanjut ini kita hapus kontennya. Kita selesaikan yang di bawah, yang screen akun kita buat dia ada filenya. Ini oke, kita ambil dulu dari plugin Iconly versi 2.3. Kita pilih yang bold. Kita tunggu sebentar. Di sini ada yang bold. Di sini akun. Nah, ini dia. Kita drag and drop. Sini kita kecilin sekitar 24. Kita masukin ke sini. Oke, kita Ctrl X. Kita seleksi yang ini, kita delete, kita Ctrl V. Kita paste, kita ganti warnanya primary op. Kita seleksi objeknya dulu. Double klik aja. Kita klik di sini primary color ini juga kita double klik ganti dengan primary color kita buat dia bold. Oke, lanjut ini kita ganti regular. Kita ganti caption. Ini kita buat stroke. Ini kita ganti, kita hilangkan fill, kita ganti warnanya caption. Oke, udah sama ya. Lanjut di sini kita akan buat kontennya. Pertama kita buat elips sebesar ukuran kita buat tekan O, kita buat elips ke kirinya tuh 16 ya. Sama dengan sebelumnya sekitar 70. Oke. Ke atasnya tuh sekitar 24. Kita buat nama di sini misalkan Muhammad Fadli. Kita ganti ukurannya sekitar 14. Kita buat dia bold. Oke, kita ganti warnanya warna title. Oke, di sini kita buat 12. Kita duplikat dari sini. Ctrl D, kita di sini jaraknya itu ke atas sekitar 4. Kita buat ukurannya 12. Regular kita ganti caption. Kita buat di sini emailnya misalkan fadli00@gmail.com. Oke, lanjut di sini kita klik objeknya, kita klik kanan plugin, kita cari di Unsplash, kita masukkan foto profil di sini, kita cari aja di bagian, kita buat aja di sini men, klik, nah, di sini akan muncul, kemudian bisa klik salah satu aja, misalkan ini, kita klik, oke. Pas ya, teman-teman bisa cari yang lain lagi sesuai dengan pilihan teman masing-masing. Atau ini juga keren. Oh enggak, yang tadi aja. Ini fotonya enggak pas. Oke, ini. Kita close.